Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Teman-teman, senang bertemu lagi dengan kalian. Hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang pesawat terbang, terutama tentang bahan bakar yang membuat pesawat terbang tinggi ke angkasa. Seru kan? Nanti kita juga akan belajar tentang menghitung jarak tempuh. Nah, siapkan buku dan alat tulismu ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Semangat! Wah, keren sekali ini. Agoy, lagi apa, Pak? Ini, Pak. Ini, Pak, aku nemu buku ini di perpustakaan sekolah. Aku pinjam aja. Buku apa ini?
buku tentang pesawat, Pak. Pak, ngomong-ngomong pesawat kalau terbang kan pakai mesin ya. Berarti butuh bahan bakar juga dong. Iya, tapi bahan bakarnya beda dengan bahan bakar motor atau mobil. Dia ada dua jenis bahan bakar. Itu namanya aftur dan afgas. Aftur dan afgas? Iya. Baru dengar, bedanya apa, Pak? Aftur digunakan oleh pesawat dengan mesin jenis turbin. Sedangkan afgas digunakan oleh pesawat dengan mesin jenis piston. Tuh, itu bedanya. Pak, kalau mau isi bahan bakar, pesawat ada pom bensinnya, Pak? Ya enggak. Kalau pesawat isi bahan bakar, itu mobil bahan bakarnya yang mendekat kepada pesawat. Bukan pakai pom bensin. Oh gitu. Ya, ada dua macam cara pengisian bahan bakar mesin pesawat. Ada yang di darat dan ada yang di udara. Wah, keren. Bisa di udara juga. Bisa. Papa jelaskan. Kalau mengisi bahan bakar di darat itu ada dua macam. Yang pertama, mobil tangki bahan bakar mendekat dan mengisi langsung ke badan pesawat. Atau yang kedua nih, yang kedua itu selang hidran dihubungkan dengan instalasi di bawah tanah, itu pun langsung ke badan pesawat. Kalau di udara, Pak? Nah, kalau di udara biasanya ada pesawat lain yang sebagai tanker untuk misi bahan bakar di bahan bakar pesawat di bodi pesawat langsung juga. Tapi itu biasanya digunakan oleh militer. Teman-teman, hari ini aku belajar banyak sekali kosakata baru yang berkaitan dengan pesawat. Di antaranya adalah turbin yang berarti mesin yang roda penggeraknya berporos dengan baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Piston yang berarti menghisap dalam mesin. Tanker atau kendaraan yang dibuat khusus untuk mengangkut bahan bakar cair seperti minyak tanpa dikemas. Militer yang artinya tentara. Juga kata hidran yang maknanya adalah pompa untuk mengeluarkan bahan bakar dari dalam tanah. Nah, sekarang kamu sudah paham kan apa yang Papa jelaskan? Sudah dong. Sekarang aku mau bikin infografik . Teman-teman, apakah kalian tahu artinya infografik? Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, ataupun tipografi. Contohnya seperti berikut ini.
Teman-teman, yuk sekarang kita bikin infografik tentang pengisian bahan bakar pesawat. Nanti aku juga akan menunjukkan hasil infografis buatanku. Kita bikin yang menarik ya, diwarnai juga biar bagus. Yuk! Teman-teman, bisakah kalian menghitung banyaknya roda kendaraan yang ada di layar berikut? Diketahui, sebuah sepeda motor memiliki dua buah roda. Bemo memiliki tiga buah roda. Dan sebuah mobil memiliki empat buah roda. Berapa banyak roda dari tiga buah sepeda motor, dua buah bemo, dan dua buah mobil? Tulis jawabanmu di buku kerjamu ya. Mana papa lihat hasil infografik kamu? Nih pak, tapi belum jadi. Udah gitu aku gak terlalu pintar gambar. Wah, ini mah udah bagus. Lagian, dalam infografik itu bukan hasil gambarnya, tapi cara kamu menyajikan informasi secara visual. Itu yang dinilai. Pak, ngomong-ngomong ini kan aku bikin tentang pengisian bahan bakar pesawat. Tangki bahan bakar pesawat itu di sebelah mana ya pak? Nah, kalau tangki bahan bakar tuh adanya di bawah sayap. Nih, di bawah sini nih. Oke deh, kalau gitu Fitra lanjutin lagi ya bikin infografisnya. Siap. Teman-teman juga ya. Nah, teman-teman, setelah tadi Papa jelaskan tentang bahan bakar pesawat, sekarang kita hitung berapa biaya aftur
per kilometer sesuai dengan jarak tempuh pesawat. Misalkan nih, kebutuhan aftur sebuah pesawat adalah 5 liter per kilometer. Banyaknya aftur yang dipergunakan atau diperlukan pesawat tersebut untuk menempuh jarak 1000 km adalah 5 x 1000 sama dengan 5000 liter. Jika diketahui harga aftur tersebut 10.000 per liter, maka biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan aftur tersebut adalah 5.000 kali 10.000 sama dengan 50 juta rupiah. Jadi, harga aftur yang diperlukan untuk sekali perjalanan sama dengan konsumsi aftur per kilometer dikali jarak. Nah, biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya aftur yang diperlukan untuk sekali perjalanan dikali harga aftur per liter. Selama masa adaptasi kebiasaan baru ini, beberapa maskapai penerbangan pesawat itu biasanya memberikan diskon untuk tiket pesawat. Besarnya diskon dihitung dari persentase diskon dikali harga tiket normal. Nah, sedangkan harga tiket setelah diskon dihitung dari harga tiket normal dikurang besarnya diskon. Misalnya, harga tiket pesawat untuk suatu perjalanan adalah 1 juta rupiah. Jika maskapai penerbangan memberikan diskon 50%, maka besarnya diskon adalah 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 500 ribu rupiah. Dengan demikian, harga tiket tersebut setelah dipotong diskon adalah 1 juta dikurang 500 ribu rupiah
sama dengan 500 ribu rupiah. Nah, bisa kan teman-teman menghitungnya? Jangan lupa ditulis di buku catatanmu ya. Nah, teman-teman, lihat deh infografis yang aku bikin. Sudah jadi nih. Hari ini kita juga sudah mempelajari tentang pengisian bahan bakar pesawat. Seperti infografis yang sudah kita bikin ini. Hari ini kita juga sudah mempelajari tentang menghitung bahan bakar yang dibutuhkan sebuah pesawat dan harga tiket pesawat setelah diskon. Aftur digunakan oleh pesawat dengan mesin jenis turbin. Sedangkan abgas digunakan oleh pesawat dengan mesin jenis piston. Ada dua macam cara pengisian bahan bakar mesin pesawat. Ada yang di darat dan ada yang di udara. Turbin yang berarti mesin yang roda penggeraknya berporos dengan baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Piston yang berarti menghisap dalam mesin. Tanker atau kendaraan yang dibuat khusus untuk mengangkut bahan bakar cair seperti minyak tanpa dikemas. Militer yang artinya tentara. Juga kata hidran yang maknanya adalah pompa untuk mengeluarkan bahan bakar dari dalam tanah. Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks dan visual, seperti gambar, ilustrasi, grafik, ataupun tipografi. Contohnya seperti berikut ini. Besarnya diskon dihitung dari persentase diskon dikali harga tiket normal. Nah, sedangkan harga tiket setelah diskon dihitung dari harga tiket normal dikurang besarnya diskon. Terima kasih sudah belajar bersamaku hari ini. Besok teman-teman kelas 6 kita belajar lagi ya di jam yang sama. Semangat!